Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Oke. Alhamdulillah di acara pameran Jatim Fair ini bisa mengangkat para pelaku usaha khususnya UKM yang ada binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan di acara Jatim Fair ini, apalagi di masa pandemi COVID, harapannya bahwa UKM ini akan semakin produktif. Walaupun di masa pandemi COVID, mereka itu tetap semangat. Penumbuhan ekonomi, perekonomian mereka ini yang awalnya sangat-sangat lambat produksinya, pertumbuhan ekonominya. Tapi alhamdulillah, berkat adanya kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Jatim Fair, mereka sangat antusias, sangat semangat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan. Banyak sekali produk-produk kelautan perikanan yang kita display, yang kita pamerkan di acara Jatim Fair ini, dan alhamdulillah juga banyak pengunjung yang berminat dan ada transaksi ke depan untuk meningkatkan usahanya dalam hal pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Jadi untuk peluang usaha dan order dari tadi kunjung untuk bisa pesan produk perikanan di UKM kita, UKM binaan kita. Jadi insya Allah dengan pandemi COVID ini UKM pengolahan hasil perikanan ini tetap produktif, dan harapannya bahwa ke depan usahanya semakin berkembang dengan baik. Jadi tidak terganggu dengan adanya ini ya Bu ya? Tidak, apalagi produk perikanan, olahan, pangan itu di masa pandemi COVID ini ternyata prospeknya sangat luar biasa. Belum terakhir, pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pada acara ini? Kenapa Pak? Pesan-pesan apa yang disampaikan? Dari kami bahwa khususnya untuk masyarakat Jawa Timur, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan akan terus memberikan bimbingan binaan kepada para pelaku usaha